Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam acara Hari Santri Nasional. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang beretika dalam menggunakan media sosial. Hadirin yang berbahagia, media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial dirasa begitu kental pada era globalisasi ini. Beragam informasi dari belahan dunia manapun dapat diakses oleh siapapun. Keberadaan media sosial tak dapat dipungkiri dapat memangkas ruang privasi manusia. Jika dahulu informasi dihargai dengan sangat mahal, maka hari ini kita mudah sekali menemukan betapa mudahnya orang untuk mengumbar informasi tentang dirinya. Penyakit yang banyak menjangkiti penggunaan media sosial adalah ketidakmampuan untuk menentukan apa yang pantas dibagi dan tidak, dan apa yang bisa dibagi kepada orang lain atau hanya disimpan untuk sendiri. Untuk itu, ada baiknya agar kita lebih beretika dalam menggunakan media sosial. Hadirin yang berbahagia, etika dalam menggunakan media sosial memberikan manfaat atau madarat. Maka saatnya untuk kita mengambil manfaat dan membuang madarat. Ibaratnya, akal yang busuk pada suatu bagian tak lantas untuk mengharuskan membuang akal itu. Tapi membuang bagian yang busuk dan memakan bagian yang masih bagus adalah cara yang paling tepat. Pada perjalanannya, kita tidak dapat menghindar dari kemajuan teknologi saat ini. Untuk itu, perlu digarisbawahi bahwa keberadaan media sosial hanya untuk hal-hal yang perlu dan penting. Islam pun memberikan perhatian besar terhadap penggunaan media sosial. Etika ini terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ibu dan bapak serta teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Etika dalam menggunakan media sosial dapat dilakukan diantaranya dengan memperkaya kemampuan mengendalikan diri, memfilter informasi, menaksi niatan, dan mengelola waktu. Berkaitan dengan mengelola waktu, tak dapat dipungkiri, waktu terasa begitu sempit jika kita terlalu banyak bermain di dunia maya. Untuk hanya sekedar chat, orang bisa menghabiskan jam-jam waktunya yang jika dikalkulasikan mungkin bisa berjam-jam. Untuk itu, ada baiknya agar kita lebih beretika dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial membuat kita lupa terhadap diri sendiri dan bersikap abai pada setiap waktu yang berkulit. Hanya itu yang saya dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila terhadap tutur kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.